Halo teman-teman, adik-adik semua, saya Oki Madesari. Saya sekarang baru meluncurkan sebuah novel yang bisa dibaca oleh anak-anak, oleh teman-teman semua, dan juga oleh anak seperti yang ada di sebelah saya ini. Namanya Tara Cherino. Tara ini seorang penyanyi cilik, tapi dia juga senang sekali membaca. Betul nggak Tara? Tara sudah tahu ceritanya Mata dan Rahasia Pulau Grafi kan? Iya, sama kayak Raya. Iya, nah, ini seperti ini Tara sudah baca kan Mata dan Rahasia Pulau Gapi. Raya, Tara paling suka yang tokohnya yang siapa? Si Molu kucing. Jadi Tara di tengah-tengah kesibukannya untuk berlatih bernyanyi, latihan nyanyi dan tampil di mana-mana, dia masih tetap suka membaca. Iya, sama kayak Raya. Jadi, Tara Cherino ini bisa menjadi contoh untuk adik-adik semua bagaimana kita sebagai anak-anak Indonesia hari ini bisa terus berekspresi, bisa tetap punya hobi, tapi juga selalu membaca dimanapun kita berada. Oke? Okay? Bye! Dadah, Tara!